Oke teman-teman, sebelum teman-teman lanjut ke video berikutnya, barusan kan video dengan audio yang belum diedit, dan berikutnya adalah video dengan audio yang sudah diedit. Kalau ada pertanyaan bagaimana sih caranya audio yang sudah menyatu dengan video, itu bisa diedit. Nah, nanti akan saya simpan di link deskripsi konten yang sudah saya buat. Karena kalau saya jelaskan hari ini, nanti kontennya di kemana-mana ya. Peralatan yang tadi saya gunakan itu adalah peralatan yang biasa saya gunakan untuk membuat film pendek ya. Film pendek, baik itu offline ataupun proyekan di luar dari konten saya. Atau konten saya yang biasa suka ada 1, 2, 3 membuat film pendek ya. Salah satunya adalah alat Mikron. Alat Rode Mikron ini kebutuhan untuk audio visual. Jadi ini untuk audionya menangkap pemeran ataupun model yang biasa disimpan di atas. Nah, tapi dengan ini aja tidak cukup ya. Kita harus dibantu dengan yang namanya AD2. Itu menurut pendapat saya. Karena kenapa saya memerlukan ini? Pada saat pengambilan audio di atas, kita tidak tahu apakah audionya masuk ke kamera atau tidak. Kadang-kadang seperti itu ya, kadang-kadang pulang ke rumah, ternyata audionya ada masalah tuh gara-gara si kabel. Nah, kalau misalkan menggunakan ini, kita bisa memonitorinya di sini, men. Nah, di sini ada gambar yang namanya, yang seperti gambar headset ya. Jadi, kita bisa memonitoring pada saat si aktor lagi ngomong. Wah, ini, misalkan ini kurang gede, bisa ditambahin di sini. Terus, kelebihan lainnya. Si AD2 ini hampir mirip dengan yang namanya Soundcard ya. Dia mempunyai phantom power. Jadi kalau misalkan menggunakan mic condenser, digunakan dengan ini aja, tidak memerlukan laptop, tetapi memerlukan batu ini doang, ini sudah bisa main membantu. Tapi kalau kemampuannya seperti Soundcard ya, tidak sama. Ada kelebihan, ada kekurangan. Cuman kesamaannya cuma bisa ngangkat yang namanya mic condenser yang punya phantom power. Itu men. Ya udahlah teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat kontennya. Ini adalah video yang sudah saya edit audionya. Semoga bermanfaat. Geni Nugraha. Assalamualaikum.